Okay, so untuk musim yang ke... Musim pertama kita dah habis. Jadi, at the end of the first season, kita tukar kita punya kereta. Mungkin siapa yang dah ada tengok video dekat TikTok, ada nampak kita tunjuk macam mana rupa kereta baru ni. Tapi, alang-alang kita dah kat sini. This is our new livery for the second season. Kita dah tukar kita punya colour, obviously. Sebelum ni kita berinspirasikan daripada warna jersey Harimau Malaya yang biru merah putih. Siapa ingat? Ini adalah lebih kepada yang selalunya kalau pasukan negara Malaysia, tak kisahlah hoki ke bola sepak ke, dia akan pakai colour yang lebih kurang macam ni lah. In fact, colour kuning yang saya ambil ni adalah saya eyedrop daripada logo FAM sendiri. Okay, so dekat depan ni kita dah ada logo Pro 2 sendiri kat depan ni. And then ada Mr. DIY, Gardenia. Itu yang terbaru kita tambah kat depan tu. Dan logo dekat Halo pun dah berubah. Ada logo Syahid Akmal Gaming dan juga MacD. Dan dekat sebelah kanan ni kita gunakan Syahid Akmal Gaming dan AJ Clan. Dekat sebelah kiri kita pakai MacD dan juga AJ Clan. Those are basically our changes in terms of livery. Rasanya sampai ke musim 3 pun mungkin kita akan maintain colour ni jugalah. Reason dia adalah sebab saya nak bila kita tengok dekat dalam track, sekali tengok je dah tahu tu kereta Pro 2. So untuk penghabisan musim yang pertama, kita berada di tempat yang ketujuh secara overall, which is a good result sebab kita lebih tinggi daripada Alpine, Alfa Romeo, Alfa Tauri dan juga Haas. Kita cuma dapat kumpul 6 poin sahaja dan 6 poin itu adalah contribution pada saya sendiri dan saya berada di tempat yang ke-11. Untuk musim yang seterusnya, kita akan ada contract renewal dalam masa satu hari lagi. And in fact, sekarang kita akan ada contract renewal. Dan saya tak nak renew contract Frederick Vesti. Kita akan pergi ke driver market dan saya akan cuba untuk sign. Bukan Oscar Piastri sebab Oscar Piastri dah mahal. Saya akan cuba sign Liam Lawson. Okay, kenapa Liam Lawson? Kalau kita tengok overall rating dia adalah paling tinggi, 82 untuk market value 1.5 million. Untuk price range dia, dia ada rating yang sangat-sangat mantap lah. Jadi kita akan cuba untuk dapatkan dia. Dan ini adalah Liam Lawson compared to Vesti. Jauh beza dia berbanding dengan Vesti. Rating pun dia 11 lebih tinggi rating daripada Vesti. So Racecraft 83 berbanding dengan Vesti 73. Awareness 76 berbanding dengan Vesti 67. Pace 86. Okay, abang tukar design ke? Tukar design. Alah, tadi tengok DTS. Tadi tengok DTS, kita nak ambil mood. Nak ambil mood untuk main benda ni. So kita akan cuba approach Liam Lawson dan tengok how can we try and get this guy. Loris, kita cuba ambil medium risk lah. Okay, kita cuba offer dia 1.6. sign. Dia setuju untuk sign 1.5 million bersama dengan kita untuk 292 hari. Alright, so Liam Lawson is our newest driver. So ini adalah baju baru kita. Nampak kita memang kita kembali kepada Pro 2 yang awal-awal saya buat dulu. Masa awal-awal saya buat Pro 2 dulu, yang masa F122. Ini adalah lebih kurang rupa baju dia. Cuma ni nampak lebih simple. But I like the design. Mungkin kalau kita nak buat cuba macam betul-betul baju Harimau Malaya pun boleh juga. Tapi itu nantilah. For now kita akan kekal dengan ini untuk musim kali ini. Going into the second season, kita akan ada beberapa perubahan dari segi kepanjangan season tu pun akan berubah. Kita akan pergi kepada 16 race. Kita akan mulakan dengan Bahrain. So this is going to be the track that we will use in the second season untuk 16 track. Team kita akan masih sama. Tak ada apa-apa perubahan. So let's go guys into the second season. Oh, dia tak ada car reveal lah. Bapak anti-climatic eh. So second driver kali ni mungkin kita boleh cuba untuk improve. Tapi for now kita akan cuba dapatkan sebanyak mungkin resource point dahulu. Baru kita fokus dekat second driver lah. Sebab kita nak improve kereta. First, kereta yang paling penting. Kita dah ada driver yang sangat powerful tapi dia murah, which is a good thing. Powertrain department saya akan terpaksa tutup for now. Sebab kita tak ada nak improve apa-apa dekat powertrain. So we will shut down this facility for now. Kita hanya fokus dekat marketing.
chassis dan aerodynamic saja. Yang dekat tayar tu bukan mengstil merah biru ke? Ah, masih merah biru lagi. Saya memang biar macam tu je, tak nak tukar sebab memang nak macam tu. Ha, nanti kita akan ubah ke second, third season ke apa ke, ha, bergantunglah. Sebab merah biru is still warna kita yang lama, jadi tak ada masalah pun kita nak kekalkan warna tu, tak berdosa pun. Alright, so kita dah ada 1300 resource point yang kita boleh gunakan. Upgrade loss kita ada a few, tapi upgrade complete ni bagus. Alright, so chassis kita dah elok sikit. So now kita nak fokus kepada project untuk drag reduction. Wah, banyak drag reduction punya increment ni kalau kita fokus kat sini dulu. Alright, ada sponsor barulah. Okay, apa objektif yang best? Score 5 constructor championship point during a race weekend. Tengok lu mana yang lagi tinggi. Blue Star, compete a weekend without colliding with another vehicle. Susah. As a team, complete a total of 75 laps during the race weekend. Susah. 186, achieve top 4 finish memang tak lah. Score more points than the team directly above you in the vehicle performance comparison. Ni? Achieve a podium finish. Lambat lagi bang, lambat lagi. Score 20 point, nanti-nantilah. Mana? Score 3 constructor championship point during race weekend. I can do that. Maybe. Alright. Oi, Liam Lawson ni, teammate ni. Amin. Sambil tu kita tengok juga team lain macam mana. Lando dekat McLaren, George Russell, Lewis Hamilton stay, Red Bull stay, Ferrari, Oscar Piastri, Charles Leclerc. So basically team lain tak ada perubahan eh, sebab kita tak ambil driver dia orang. Theo Pourchaire masuk Aston Martin. So nampaknya Fernando Alonso retired. So it's Aston Martin, Lance Stroll and Theo Pourchaire. Pernah aja aku putih bang. Saya tak minat jenama tu. Sorry eh. Banyak kali dah orang sebut. Dua jenama ni yang saya memang tak akan nak letak dekat kereta saya. Aku putih dan apatah jenama Alif Syukri tu, aku tak tahu apa nama dia. Apa? D-Herbs? Ha? No. Sorry lah. No offense. Tapi saya tak minat benda-benda macam tu. Bukan saya tak minat jenama kesihatan ke apa. Saya tak minat cari diorang. So saya tak nak letak. Ini projek saya, ikut saya lah saya nak letak apa pun. Kita dapat duit, tapi kenapa kita tak ada option untuk tukar engine lah? I mean, kita masih pakai Red Bull Honda engine. Kalau macam tu, baik aku upgrade je aerodynamic ni kan. Gurau je bang, jangan serius. Kau tanya aku jawab lah. Ya Allah, kan tak jawab kan cakap boyo pula. Susahlah jawab salah, tak jawab salah. Resource point. Quality control kot, sebab kita nak elakkan daripada fail. Upgrade. Ini pun sama juga. Build time. Kita nak build time yang laju. Rasanya build time yang laju lagi bagus berbanding dengan kita boleh fabricate banyak. Okay, itu je yang kita akan upgrade untuk facility for now. Jadi kepada yang sedang menonton di YouTube, kita kalau nak race dekat bahari ni, next episode lah. Okay.